nih Kak, mohon maaf nih aku mau nanya ke Kak Amar nih Kak. Kak gimana sih Kak tanggapannya tentang adik Kak Amar nih Kak Aditya Zoni yang sudah menikah agama tanggal 28 Desember nih Kak. Apakah Oh iya. perjalanan itu mengikuti Kak Iris dengan Kak Amar Kak? Tanggapannya seperti apa sih Kak? Emang sudah di non? Udah. Oh, sudah. Kapan? Kemarin. Iya. Oke, kalau udah di non sih ya. Beneran udah di non sih? Udah Sudah. kemarin. Oke. tanggapan saya itu yang diharapkan sih ya, itu yang kami harapkan. Karena kan kami punya adat-adat di keluarga sih ya, lebih tepatnya. Kayak bagaimana bapak saya dulu menikahi ibu saya sebelum resepsi itu disahkan dulu secara agama. Yang mana kedua belah pihak keluarga besar itu tahu gitu, sama-sama tahu. Jadi tidak ada menimbulkan fitnah dan juga juga akan menimbulkan maksiat ya. Gitu. Jadi di keluarga saya dari bapak saya, dari saya juga sama Iris juga kan seperti itu, dan ya Arman juga pasti melakukan hal yang sama. Terus juga alhamdulillahnya dari keluarga Yasmin istrinya juga menerima ya. Juga berharap hal yang sama gitu loh keluarganya supaya tidak ada fitnah, apalagi kan ini kan tentang perbedaan negara juga. Terus juga perbedaan kultur juga gitu kan, tapi disatukan dengan satu agama yang sama. Jadi memutuskan ya kita nikah agama dulu sambil kita mempersiapkan untuk acara resepsinya, nikah yang betul-betul besar gitu ya, seperti kebanyakan. Jadi saat ini lagi masih dipersiapkan. Oke kakak, oh, jangan untuk adiknya seperti apa sih kak? Atau ada bocoran nih kak, resepsinya kapan sih kak? Saya sih belum tahu justru resepsinya itu kapan. Cuma yang pasti dalam waktu dekat-dekat ini, insya Allah. Nggak terlalu lama sih. Sama lah seperti kami gitu kan ya. Waktu kami nikah agama itu di bulan Februari. Dan nikah di bulan April. Oke. Okay.